division rules untuk kita punya apa complex number untuk polar form ni. Okay, so kalau multiplication kita panggil multiplication rules. Okay, kalau untuk ni kita panggil division rule lah. Okay, now we have the kita punya polar form dia. Kita ada z1, kita ada let's say kita ada r1 cos theta 1 plus dengan i sin theta 2, dan kita ada z2 r2 cos theta 2 plus dengan i sin theta 2. Sorry. Yang tadi ni 1. So yang ni theta 1, ni theta 2 lah. Okay, so bila kita divide kan, so kita bahagikan dua-dua ni. So kita akan bagi R1 dengan R2. So sini kita akan bahagikan dengan cos theta 1 belah dengan I sin theta 1 divide by cos theta 2 plus dengan I sin theta 2. Okay, so yang ini kita akan buat darabkan dengan yang sama, yang maksudnya yang opposite, which is kita akan tolak dia punya cos theta 2 minus sin I sin theta 2 bahagi dengan cos theta 2 minus I sin theta 2. Okay, so saya akan tunjukkan how we can get the final punya equation untuk dapat z1 over z2. Okay, so tadi kita ada z1 over z2 tu tadi. So bahagi kita akan dapat R1 tadi, R2, and then we have cos theta 1 tambah dengan I sin theta 1 kan, cos theta 2 tambah dengan I sin theta 2. So kita akan darabkan dengan cos theta 2 minus I sin theta 2 dengan cos theta 2 minus I sin theta 2. Okay, so ini, so kita akan buat. Okay, so saya akan tunjukkan. So yang ini kita keluarkan dulu R1, R2. Okay, so tengok eh. So kita akan ada bila kita kita kena darab lah, kita kembangkan, expandkan dia. So ini darab ni, so ini darab ni, dan seterusnya lah. Okay, so so yang bawah ni kita akan dapat apa tu, kena kuasakan dua lah, dua-dua tu. So yang itu kita akan dapat, which is apa tu kita panggil apa tadi nak sebut. So yang ini kita akan dapat cos theta 2, theta 1 cos theta 2 minus dengan I cos theta 1 sin theta 2 plus dengan I sin theta 1 cos theta 2 minus dengan I square sin theta 1 theta 2 cos theta sin 1 theta sin theta 2. Okay, so yang itu dapat. So yang ini akan sama juga dengan kita ada cos square theta 2 minus I square sin theta 2 square. Okay, so since yang ini kita tahu dia adalah I squared adalah negative 1, so dia akan jadi plus lah kat sini. Okay, so kat sini kita akan ambilkan yang ini dengan yang ini, yang ini. Okay, ini pun samalah. So yang ini dia adalah I squared dapat negative 1 kan, so kat sini akan jadi tambah lah kat sini. Alright, so dia akan jadi seperti ini. So dia akan jadi,
So dia akan jadi cos theta 1 cos theta 2 plus dengan sin theta 1 sin theta 2. Okay, dan kita akan tambah kat sini. Okay, kat sini tadi kalau itu kat sini tolak kan, so saya ni akan saya ambil kat depan kat sini. So saya letak I je kat depan ni. So I adalah sin theta 1 cos theta 2 mana dengan cos theta 1 sin theta 2. Okay, so ini. Alright, so yang bawah ni dia adalah sama juga dengan cos square theta 2 plus dengan sin square theta 2. Okay, now kita akan pergi kepada what we call as kita punya rules ataupun apa tu, kita punya trigonometri lah. So kalau kita ada cos theta 1, kalau kita ada cos A plus B kan, plus minus B, so dia akan ada cos A cos B minus plus sin A sin B. Okay, so sekarang akan terbaliklah. Maksudnya kalau kita tambah, kita akan tolak sebelah kanan, dan kalau kita tolak dekat depan dia, so kat sini akan jadi tambahlah. So sekarang ni maksudnya ni tambah, so kat sini kita boleh guna tolak lah untuk untuk kedua-dua sudut. Maksudnya kalau yang ini, maksudnya sekarang ni kalau kita adalah cos theta 1 cos theta 2 plus dengan sin theta 1 sin theta 2, so maksudnya kat sini plus, so kita akan tolak lah. Maksudnya cos theta 1 minus theta 2. Okay, okay. So kalau kita tengok yang untuk atau untuk kita punya yang ini, which is sin theta ni, dia adalah cos adalah sin A plus B lah. So kalau as sin A plus B, dia adalah sin A cos B plus dengan cos A sin B. So okay, so yang ini tadi, so we have, kalau macam kalau kita ada minus kat sini kan, kalau kita ada minus, kalau kita ada minus kat sini, so kat sini akan jadi sin A cos B tolak dengan cos A sin B lah. So dia sama dengan yang ini. So maksudnya dia akan jadi sin A tolak B lah. Okay, ataupun kita akan dapat sin theta 1 tolak theta 2, which is kita akan dapat sin theta 1 cos theta 2 minus dengan cos theta 1 sin theta 2. Okay, so samakan yang atas ni. So kita boleh tukarkan yang untuk ini, yang untuk yang ini dekat sini, dan ini adalah dekat sinilah. Okay, dan lagi satu, kalau kita tengok, kalau cos kuasa 2 theta plus dengan sin cos kuasa 2 theta dengan sin kuasa 2 theta, kita akan dapat adalah equal to 1. Betul tak? So yang ini kita akan dapat, maksudnya kalau kita ada sin kuasa 2 theta plus dengan cos kuasa 2 theta yang samalah, theta yang sama, dia akan equal to 1. So yang tadi ni akan equal to 1 lah. Alright, so bila kita simplifikan dia, kita akan dapat yang ini, kita akan dapat R1 over R2 equal to cos theta 1 minus theta 2 plus dengan I sin theta 1 minus theta 2 ataupun yang inilah kita akan dapat dia punya final, untuk dapatkan dia punya, kalau kita ada Z1 over Z2. So kalau kita ada maksudnya kena jadikan yang theta 1 tu lah, maksud kalau
dia bertukar, so kita kena tukarlah dia punya in term of theta lah. Macam contoh Z2 ni tiba-tiba kena Z2 bagi di Z1. So kat sini kena Z2 lah. Z2 bagi Z1 lah. Ha, so misalnya kalau in case dia tukar lah kan. So kalau in case dia tukar, kalau kita kata Z2 over Z1, so dia adalah R2 over R1 lah. And then kat sini cos theta 2 minus theta 1 plus dengan I sin theta 2 minus theta 1. So disebabkan, nah ini kita ubah. Ni pula kenapa tiba-tiba jadi macam ni, saya nak tunjukkan perubahan lah. Okay, apa yang berlaku tu, apa yang bahagi tu kena tu, dia jadikan sebagai theta yang pertama lah, letak kat dalam ni. Okay, so let's say kita tengok kita punya example. Okay, example untuk division lah. Okay, kita tengok example division. Okay, apa example untuk division rules ni, untuk division rule untuk apa tu, complex number untuk polar form. Okay, katalah kita ambil yang sama tadi dengan soalan yang untuk ni. Katalah kita punya Z1 adalah R cos 60 plus dengan I sin 60. And Z2 kita adalah sorry, ini adalah 5 lah. Ini 5 cos 60 ni cos 30 plus dengan I sin 30. Okay, so kalau kita nak dapatkan Z1 over Z2, so kita akan guna balik lah yang ini. Okay, so kita akan ada R2 dia adalah kita punya R2, sorry R1 kita, yang ni lah kita nak guna. Okay, so yang ini kita ada R1 kita adalah 5 per dengan 4, and then dalam tu adalah cos, cos kita tolak yang first, tolak yang theta 1 minus theta 2, which is 60 minus 30. So kita akan dapat 30. Okay, so 30. Okay, and then kita ada tambah dengan I sin pun samalah, theta 1 minus theta 2. Maksudnya apa yang pertama yang kita perlu, yang mana yang kita bagi kat atas tu kena jadi yang pertama lah. So 60 minus 30, so will be sin 30. Okay, so ini calculate lah berapa dapat. Okay, kita masukkan nombor, so 5 per 4 kat sini. So ini kita akan dapat berapa? So kita akan dapat around 0.86600. Alright, and then kat sini kita akan dapat I darab dengan 0.5 lah kat sini. Alright, so the final answer kat sini kita akan dapat around berapa? 1.0825 plus dengan 0.625i. Okay, so this is for Z over Z2 lah, Z1 over Z2. Okay, so ini cara untuk kita dapatkan division lah. Okay, untuk polar number. Okay, so nanti kita akan tengok untuk yang ni, you buat yang dulu. Nanti kita akan buatkan apa tu, kita akan buat what we call it, dia punya tutorial ataupun soalan yang ada dalam exercise lah. Saya akan tunjukkan satu ataupun dua daripada exercise yang ada. So and then saya akan cuba bagi soalan jawapan untuk semua yang ada lah, ataupun boleh cuba dululah, nanti boleh tanya jawapan kat saya. Okay, so itu je untuk minggu ni. Untuk minggu depan kita akan start dengan Euler form. Maksudnya fahamkan dulu untuk polar form ni. Alright, and then kita akan pergi pada Euler form, and then dia ada the Moire theorem. Okay, so rasanya senang untuk difahami lah. So boleh try. So bila dah faham, so you try dia punya exercise ni ada. So kalau ada soalan boleh tanya saya. Alright, thank you.